Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Majiki Channel. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana caranya membuat efek ledakan atau explosion pada Microsoft PowerPoint. Jadi guys, langsung saja. Langkah pertama, kita buka Microsoft PowerPoint. Setelah kita buka, kita pilih layarnya seperti ini, blank. Terus kita, sebelum ada garis, kalau jika ada groups tidak ada garis, maka aktifkan widget. Maka ada akan ada garis tambah seperti ini guys. Tekan ya, garis ya. Oke, setelah kita beri garis, kita format ya, kita format backgroundnya, kita kasih warna, dan klik kanan format background. Oke guys, saya akan mengisi warna hijau guys. Oke, setelah ini kita ke table insert, terus save, terus kita membuat bentuk segitiga, bentuk bintang 12 guys, segi 12 guys. Setelah itu kita buat bentuknya, kita buat. Oke, setelah itu kita format ya, ke bagian bentuk format, ke bagian layer, kita pilih layer center, terus layer middle, supaya objek gambar ini ada di tengah-tengah, persis tengah-tengah slide. Oke guys, setelah kita buat objek gambar segi 12 ini, kita buat yang kita tarik ya, kita perkecil yang ada, kita tarik di bagian titik kuning ini guys. Yang kita tarik, tekan tarik. Oke guys, setelah bentuk kayak gini, kita kembali ke shape fill. Shape fill-nya kita pilih no fill ya. Terus shape outline-nya kita pilih black. Setelah kita buat gambar tadi ya seperti ini guys, kita beralih memberikan animation. Kita beri animation, zoom. Setelah kita beri animation zoom, kita tambahkan animation di bagian add animation, dan kasih emphasis ya, di draw string guys, rotor string. Oke guys, setelah kita buat animation zoom dan draw and string, yang pertama kita edit dulu ya, di animation pen, di yang telah kita buat animation zoom ya, kita edit di sini bagian startnya, kita quit previous guys, dan durasinya kita tambahin dikit 5. Dan kita beralih ke bagian animation grow and shrink ya. Dan startnya kita ini wait previous, dan durasinya kita kecilin sedikit ya, sampai 1 guys. Oke, setelah kita buat
kita copy guys bentuknya dengan tekan tombol control sambil kursornya ke sebelah kanan. Ya, ada objek guys, dan setiap objek yang kita copy kan, setelah kita copy kan, kita balik ke bagian dalam format, kita edit shape guys. Di sini kita edit shape, kita pilih change shape, kita pilih bentuk lingkaran guys. Setelah bentuk lingkaran kita format, kita edit shape fill-nya, kita kasih warna seperti background ya, hijau, dan shape outline-nya terdiri sama warnanya seperti background. Oke guys, setelah itu kita ke layarnya itu center plus middle. Oke guys, seperti ini. Setelah itu kita balik ke animation plan lagi ya. Dan sini ada objek guys, dan sini kita edit ya di bagian ini ya, di bagian sini jadi modelnya kita kasih guys sedikit ya, sekitar 25 detik. Guys, seperti tindakan guys, pasan. Ya, itulah cara bagaimana cara membuatnya, membuat tindakan efek atau explosion efek pada di